Harry Potter. Yes, pertama kabar dari New York, New York. Pertunjukan teater Harry Potter and the Cursed Child sudah resmi dibuka sejak Senin kemarin di Lyric Theater Broadway, New York. Yap, harusnya kemarin ini Caesar jangan pulang dulu ya, supaya bisa nonton nih. Jadi kalau kita ngomongin tentang teater ini, diangkat dari buku karyanya J.K. Rowling ya, bersama John Tiffany dan juga Jack Thorne, yang terbit tahun 2016 lalu dengan judul yang sama. Sebelumnya teater ini sudah dipentaskan di London dan sukses besar. Makanya betul, sekarang diadakan di Amerika, diharapkan pun juga ya bisa meraih kesuksesan yang sama. Apalagi kalau kita ngomongin tentang biaya yang sudah dikeluarkan untuk pertunjukan ini juga nggak main-main ya. Hampir 1 triliun rupiah. Jadi biaya tersebut digunakan untuk produksi dan juga renovasi gedung. Ini akan dibuat bernuansa Harry Potter. Dan gak cuma itu, para pemain teaternya juga udah diseleksi sedemikian rupa dan proses seleksinya itu dari tahun lalu. Betul, dan yang memerankan Harry Potter ini ya, kriterianya adalah tidak boleh punya tinggi badan lebih dari 1,5 meter dan usianya sekitar 37 hingga 40 tahun. Kalau gini mah saya nggak bisa lolos. Nggak bisa ya, karena di bawah ini kriterianya mereka. Oke, makanya nanti kalau misalnya memang mampir ke negara-negara Asia, pastikan nonton ya. Jadi pertunjukannya terdiri dari dua part. Part yang pertama dimulai jam 2 sore dan part yang kedua dimulai jam 7:30 waktu New York.